terima kasih untuk transaksi kartu kredit nomor nomor apa ya belakangnya 72 juta. 70 juta kamu tuh jangan sembarangan. Udah tahu papa sekarang lagi di TV enggak ada kerjaannya, papa kamu beli kartu kredit 72 juta siapa yang bayar? Ini buka mic udah oke, karena buat nyanyi oke. Dia mau ganti, mau patung sama cinta katanya. Dia tahu beli apa yang nelfon aku bersama siapa? Dia beli jetski. Jetski kan harganya lebih dari 45 jutaan. What? Terus mau dipakai kemana? Boro-boro 45 juta, Astrid 470 juta. Okay guys, welcome back to my channel. It's me again, Nino Puya. And today, I am going to prank my dad. What? Pulang dari Bali, ngapain jadi ngomong bahasa Inggris, Nino? Aku, I'm a US citizen. Yes? Yes. Apa kita hari ini? We will prank Uya Kuya in a spectacular way. So because I will be recording, I am going to buy a new mic, a good mic. Wow. So, I told my dad that the price of the mic is 7 million, 7 juta. Wow. And he gave me his credit card. What? But the truth is, I bought a Neumann U87 mic, and the price is 70 million. Oh no! 70 juta guys. Serius no? Lu mau ngeprank mau duit sih no? Lu atur aja no, gue mau ikut aja. It's a good mic. It's a quality mic. Yang biasa artis-artis pake. Wow. Okay guys, the mic will be coming soon. Nah, mic-nya udah datang belum? No. Hah? Lu lagi sudah beli? We're gonna unbox the new mic. The one I bought. We're gonna. Bisa dari? Mic-nya mas, mic-nya udah datang. Yes. Kamu pilih udah ini ya, udah lihat reviewnya di YouTube ya. Yeah. Mic-nya jangan enggak lebih bagus daripada yang kita punya sekarang loh. Yeah, it's 7 million. It's cheap and it's good. Apa mah? Ngomong yang keras enggak denger. I said that the mic is only 7 million. So it's mic-nya 7 juta. Iya, yes. Kamu bilang 7 juta. Oke. Okay. So it's cheap but it also has a good quality. Kualitasnya bagus, Mas. Hah? Ya tahu, tadi gold quality itu tahu, tadi sebelum gold quality apa tadi cap-cip apa tuh? Anden aja yang sekolah di Malang ngerti. Wah, mana dia? Depok, gua. Tina minta es teh manis, Tin. Makan ya, Papa. Apaan? Kalau mau bisa bahasa Inggris, pakai aplikasi kekinian. Bisa bahasa Inggris, Papa? Jangan bilang Papa nggak bisa bahasa Inggris. Oh, yang bilang nggak bisa. Bisa ngomong bahasa Inggris? I can, saya bisa. Mau lagi terus bisa lah. Bahasa Inggrisnya kan. Gimana mic-nya mana? Wait, be patient. Mic-nya gak bakal terbang langsung. Apa sih pasien? Pasien apa? Siapa yang sakit pakai pasien? Patient tuh kan? Tuh guys. Dia gak pakai. Pasien sabar. Iya. Tadi kamu bilang pasien. Gak pakai aplikasi kekinian, Bapak. Apa? Ada aplikasi apa? Udictionary. Udictionary, ya, itu papa pakai nih ada. Ya papa download doang tapi nggak dipakai, harus dipakai. Udictionary. Kenapa kok pakai masih nggak bisa bahasa Inggris? Tuh ada papa punya Udictionary. Nih pa, cuma Udictionary yang bisa nge-translate bahasa Indonesia ke 44 bahasa yang lain. Nah yang lebih pentingnya, Udictionary itu bekerja sama Oxford, jadi hasil translate-nya lebih akurat. Oh, lebih akurat jadinya. Pasti lebih bagus. Terus ada apa lagi di dalam Udictionary? Ada fitur di dalam Udictionary namanya Magic Translate. Nah, itu gimana tuh? Jadi Magic Translate itu nih misalnya papa mau langsung ngechat pakai bahasa Inggris. Ah, WhatsApp papa, nih. Iya, papa enggak usah buka tutup repot ngebuka aplikasi, yeah. Bisa langsung. Tapi papa ketiknya pakai bahasa yang baku, jangan kayak anjay. Oke, okay, papa mau coba nih ya. Yeah. Papa kan mau ini nih promosiin restoran steak papa ke orang bule nih, pakai bahasa Inggris kan. Tapi kan papa pakai bahasa Indonesia dulu aja ya. Iya. Yeah. Oke, okay, kok papa coba nih. Kami memiliki penawaran khusus terbatas nih. Membeli 2 mendapatkan 3 tenderloin Australian Wagyu diantar ke rumah Anda. Cepat ambil sebelum kehabisan stok. Itu coba papa ya. Oh iya, langsung bahasa Inggris nih.
We have special limited offer by 2 get 3 tenderloin Australian Wagyu deliver to your house. Grab it fast before it run out stock. Bapak jago juga bahasa Inggrisnya dia. Gara-gara U-Dictionary. Iya, makanya kan untung ada U-Dictionary. Ini tinggal nyalain setting di U-Dictionary, langsung gak usah bolak-balik aplikasinya. Nih, ada juga fitur namanya voice recognition. Misalnya kayak tadi papa bingung aku ngomong bahasa Inggris atau kayak papa nggak tahu jalan di mana, papa mau minta tolong ke bule. Bulenya, iya, bulenya bisa bahasa Inggris. Tapi papa nggak ngerti kan karena papa. Hah? Jadi mama kok papa nggak bisa bahasa Inggris banget. Jadi nanti papa tinggal ke fitur voice recognition di U-Dictionary. Habis itu nanti suruh bulenya ngomong di depan HP papa. Asal langsung bisa translate ke Indonesia. Oh iya? Bisa. Atau ke bahasa yang lain. Nah ini, papa coba ya, mau coba ya. Nino, kamu jadi beli mic atau tidak? Jadi. Nino, you buy the mic or not? So, you buy the mic or not? So. Nih, kamu ngomong bahasa Inggris nih. Wait a minute, Dad. Tunggu sebentar, bentar, ayah. Woy, ayah bahasa Indonesia banget lagi. Gampang kan, tinggal ngomong langsung ada. Gak usah ketik. Wah, ini mempermudah banget. Ya udah guys, jangan lupa download aplikasi U-Dictionary. Nanti linknya ada di deskripsi video ini dan juga ada di kolom komentar yang akan aku pin. Paling atas tadi ya. Iya. Ya udah, jangan lupa download sekarang ya. U-Dictionary. Nah, udah datang. Itu kan? Aku bilang bentar lagi datang. Unboxing. Coba lihat mic kalian nanti kayak apa sih? Nah, wih, Neumann. Neumann emang ada yang 7 juta? Oh, ada. Ah, serius? Ini asli. Saya cek tempatnya, ada sertifikatnya. Si baru bener nih. Tipe berapa sih nih? U87. U87 bukan yang mahal, no? U87 persen mic yang dipakai sama penyanyi-penyanyi dunia papan atas, no? Ini pakai kredit papa kan? Iya ini. Serius coba. Coba papa nggak ngeliat ada message yang masuk, nah, no, tunggu. Terima kasih untuk transaksi kartu kredit nomor papa ya belakangnya 72 juta. 7.200.000. 72 juta. Papa, no. Pakai kacamata, mungkin papa lihatnya salah. 7.200.000. 72 juta, lihat dong yang benar. Aku belinya 7 juta, direkomen sama orang-orang. Yuk, gue telepon om Coki dulu. Halo, Coki, Cok. Halo, Bang. Uya, Cok. Iya. Cok, lo emang Mike Neumann U87 ada yang harganya 7 juta? Ada. Hah? 70 juta kali. Hah? 7 juta aku lihat. Anak gue beli Neumann pakai kartu kredit gue. Dibilang 7.200.000. 87 itu nggak mungkin 10 jutaan sih. Mic bagus, tapi gimana kok mic mahal banget sih? Mic bagus banget. Penyanyi profesional pasti pakai itu kalau rekaman. Wah, ini gue Nino, kamu ngibulin papa bagaimana sih, No? Ini kartu kredit papa loh, papa dapat SMS pembelian mic 72 juta. Harusnya papa cek, kan itu belinya. Ya kan kamu papa suruh. Ya udah cok, nanti gue telepon lagi. 70 juta kamu tuh jangan sembarangan. Udah tau papa sekarang lagi di TV nggak ada kerjaannya, papa kamu beli kartu kredit 72 juta siapa yang bayar? Hari ini balikin deh. Mana bisa mic kayak gini dibalikin? Gimana nih? Ya udah kan nanti nih aku cicil 3 kali bayar. Nah, benar ya kamu yang bayar ya? Ya aku bayar, aku cicil. Ya udah. Kamu besok rekaman tapi benar ya yang lagu kamu, yang lagu baper sama lagu anjay itu apa? Lagu ciptaan kamu tuh cepat rekaman pakai mic baru nih. Iya. Cinta. Si Nino nih. Kenapa? Beli mic 70 juta. Berapa? 70 juta. Kamu patungan berdua lah. Ganti kamar aja ya, yang berdua. Apa sih? Aku kan enggak tahu atau apa-apa. Aku ulangan kakak. Aku enggak tahu apa-apa, kamu ngapain sih? Dia yang milih. Kok jadi aku sih? Enggak benar. Ya, telepon terus. Halo, iya, malam. Aku enggak ikut-ikutan. Dia. Malam. Iya, saya sendiri. Siapa, Pak? Pembelian jet ski. Tunggu, siap speaker dulu. Bentar, halo. Halo, siap. Siap gimana, Pak? Iya, halo. Malam, Pak Surya. Betul, Pak, ya. Pak Surya ada pembelian jet ski ya, jet ski Sidu, Pak, Sidu GTX 300, Pak. Ah, yang beli jet ski siapa? Enggak, Pak. Ini geseknya atas nama Pak Surya ini kartu kreditnya. Kartu kredit saya?
Sidu G. Lu beli apa sih, Nok? Nama Surya Utama, Pak. GTX 470 juta, Pak. Astagfirullahaladzim. 470 juta. Juta, Pak. 470 juta. Sorry. Iya, betul, Pak. Udah dibayar semua, Pak. Tinggal diantarnya. Hah, enggak, Pak, sih. Nih, kamu apa sih, Nok? Nih, papa kan ngasih aku kartu kredit. Aku rencananya pengen beli naik. Tapi, ya... Enggak, Pak, saya nggak beli, Pak. Pas aku beli, Pak. Ini anak, halo, Pak. Ini salah paham, Pak. Ini anak saya, kayaknya pakai kartu kredit saya. Ini di-cancel aja, Pak. Waduh, nggak bisa di-cancel, Pak. Udah dibayar semua, Pak. Di Bali, Pak, ada janji mobil. Ya nggak beli jet ski 470 juta nih, No. Gimana sih, No? Gue sih yang bayar tagihannya siapa, No? Tadi Mike udah oke, Mike oke beli. Ini jet ski 400 berapa tadi, Pak? 470 juta, Pak. Apa ini dikirim aja dulu, Bapak lihat gitu. Iya, dikirim segera. Enggak, Pak. Salah sambung, Pak. Salah sambung, Pak. Salah orang. Salah, Pak. Ini, Pak, salah paham, Pak. Bisa tuker lagi nggak, Pak? Yang murahan, Pak. Yang 100 jutaan, Pak. 125, bukannya ada sih dunia, Pak. Ya, ada, Pak. Cuma nggak ada bikin mundurnya, Pak. Halo, Pak. Halo. Ya. Saya telepon lagi, Pak, ntar, Pak, ya. Iya, oke. Iya, ada Bapak telepon lagi, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ini kok keterlaluan, kurang ajar. Matiin dulu kamera, matiin dulu. Matiin dulu kamera. Ini liat nih anak lo kelakuannya nih, coba. Apaan sih? Canya, kemarin malam dia minta kartu kredit aku. Bilang kata mau beli mic. Mic harganya 7 juta. Ternyata beli mic berapa? 72 juta! Astagfirullahaladzim. 72 juta! Mic apa? Ini buka mic udah oke, karena buat nyanyi oke. Dia mau ganti, mau patung sama cinta katanya. Itu 72 juta ya. Dia tahu nggak beli apa yang nelfon aku bersama siapa? Dia beli jet ski. Jet ski kan harganya lebih dari 45 jutaan. What? Terus mau dipakai kemana? Boro-boro 45 juta, Astrid 470 juta. Pakai otak dong, No. Ini udah terlanjur kalau kredit papan. Ditaruh di mana jet skinya? Lo mau jalan di depan Kokas, di Kuningan, Sudirman naik jet ski. Jadi tawa. Ini prank. Mas, tapi tadi emang, tapi tadi kalau Mike tadi, emang kalau Mike ada transaksinya di dari SMS. Tapi aku nggak lihat, nggak pernah lihat SMS. Aku beli mic. Tapi saya ditelepon kok transaksi gede deh. Aku beli mic, tiba-tiba ada jet ski, yaudah aku lihat. Nah, kamu nggak bisa kayak begitu dong, itu kan duit papa kamu. Walaupun kredit card kayak gitu kan yang bayar siapa? Kamu jangan sembarangan, minta maaf, bukan senyum-senyum, ngerti nggak? Bukan minta maaf, orang bayar 470 juta sih, orang bayar. Iya, seenggak-enggaknya dia ngerti, tahu diri, ini kan punya kamu yang minta maaf, kan emang dia pakai, mau diapain lagi? Enak aja, minta maaf, dia mau beli jetski siapa, harga segitu. Ya, disini aku telepon orangnya lagi. Telepon orang papa aja nggak bisa, nih tadi orang tadi. Tuh yang tadi 0878 berapa tuh? Speaker? Halo? Iya, halo? Jadi jetskinya gimana? Iya, ini kita mau antar nih, Pak. Lucu, No. Bilang kamu selesain. Yaudah, om ngaku aja. Jadi udah aku aja, ngaku aja. Apa sih om ngaku aja, apa sih? Ngomong ke papa. Apa sih? Tadi maksud om ngaku, kamu ngeprank? Halo? Halo. Maksudnya gimana ya, Pak ya? Ini bohongan, Pak. Bapak kena prank nih, Pak. Hah? Ini yang kena prank Bapak apa saya sih? Ini budget. Ya, Ski udah dibeli gak sih? Ya, itu aku nyuruh orang, nyuruh orang. Oh, Bapak disuruh anak saya? Iya, Pak. Oh, yaudah, makasih, Pak. Ya, Pak. Udah stres gue. Udah, maaf, mau pinjemin lagi untuk kredit. Udah beli Mac 7 juta, jadi 72 juta, lu. Yaudah, guys. Sekian buat konten gue hari ini. Ternyata Papa berhasil nge-prank sama plus Mama. Sama plus Kakak. Kalian kalau mau rekomendasiin aku ngapain, tinggal tulis di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa subscribe to my channel, like this video, comment and share. And see you guys at the next video.